Mantap kan, 3.33. Besar. Ini kita makan ni berapa? Buat pati masak tempoyak ni sedap. Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke Dunia Badul. Okey, kawan-kawan tengok saya ada rod baru. Saya beli dekat Shopee. Ini saiz 5000. Mission dia ni. Saiz 5000. Boleh nampak tak? Ni kita bagi dengar bunyi dia . Oh, ini kalau kena ikan. Ish. Ni kita baru nak masuk tali ni. Nanti saya tunjuk link dia. Kadang-kadang ada orang nak beli benda yang sama macam saya beli kan. Ni. Tengok saiz 5000. Ingat 5000 tu besar rupanya. Macam ni saiz dia kecil je. Kalau kau nak beli, belilah. Lepas tu joran yang ni pula saya pakai. Saya nak sebut ni tak pandai ni. Tengok 1.8 meter punya panjang ni. Model dia SF 23947. Di kat Shopee saja. Hari ni kita berada dekat Sungai Langat. Saya nak try joran ni. Boleh dapat tak? Joran baru ni boleh dapat ni tak? Patin tak kat sini? Okey, lepas tu kita pasang tali ni kan. Tali brand ni. Susah nak sebut. Yang penting 50 lb. Tak dapat lah. Sebab hari tu saya pernah mancing sini, tak dapat. Hari ni kita datang, saya dah bawa 1, 2, 3, 4. 4 pancing ni untuk patin. Dan pancing yang kelima untuk udang galah. Kita try. Boleh dapat udang galah tak? Hari tu saya datang air cantik. Tapi hari ni air tak cantik sebab semalam mesti hujan lebat ni. Tapi tak apalah, kalau dah rezeki kan. Masa air cantik tak dapat, harap-harap air tak cantik ni gasak. Nanti saya tunjuk umpan apa. Saya pakai umpan apa. Kepada kawan-kawan yang masih baru, yang belum kenal saya lagi, panggil saya Badul. Dan jangan lupa subscribe. Okay geng, ini roti kita dah pasang dekat mata kail. Lepas tu saya dah letak ni, perisa strawberry. Jadi saya nak rata-ratakan lah. Pastikan perisa strawberry ni jangan sampai kena kita punya jari jemari kita, sebab kita takut tangan kita jadi bau wangi. Nanti tak hanyir. Kita nak hanyir, kekalkan kita punya hanyir tu. Okey, kita biar dulu. Nanti kita campak dah air. Ada dua lagi. Nanti saya tunjuk macam mana. Mungkin ada yang tak tahu lagi lah. Jadi yang tak tahu tu kita tunjuk lah. Mungkin ada yang terlebih tahu tu tak apa. Yang terlebih tahu. Roti, kita beli roti ni. Ni. Lepas tu kita buang dia punya tepi-tepi ni. Kalau nak makan pun boleh. Kail dia. Roti ni, kita letak macam ni kail. Terlipat dua lah. Terserahlah korang buat macam mana pun. Janji mata kail tu dekat dalam roti tu. Lepas tu kita gulung je ni. Bahagian atas ni kita padatkan. Ni bahagian atas sikit. Roti tu special roti gardenia ni. Dia bahagian yang kita tekan tu, dia jadi padat dah. Tiba-tiba dia jadi macam tepung roti canai. Aku sebut pasal roti canai, ada orang mancing guna roti canai juga kat sini. Orang kata roti canai lagi laju. Kecantik tu. Lepas tu kita rata-ratakan sikit. Tahu patin makan benda-benda macam ni . Zaman dulu kalau mancing pakai cacing patin. Saya pakai cacing. Lepas tu zaman sekarang dah bertukar, pakai roti dan letak perisa pula tu. Beli, pergi je kat kedai. Korang pergi kat kedai cari strawberry. Ada orang pakai durian, ada yang pakai pisang, pandan pun ada. Kadang tu lah, tengok tempat. Kalau dekat sini dah dia strawberry dia makan, pakai strawberry je lah. Jom baling. Ni joran kita ni. Ada 4 joran kita pakai. First kita baling guna joran baru kita lah. Ni joran baru.
punya ni. Tali ni macam mana ikatan ni? Woi. Apa saya terbelit je tu? Allah buat kebar. Geng, dia terbelit tali kat sini geng. Siapa yang ikat ni tadi geng? Macam mana jadi macam ni? Wuih, tengoklah, pelik lah. Wuih, baru baling dengan balingan pertama. Korang nampak tak saya baling ni? Dia baling, dia tak pergi, dia patah balik geng. Nasib baik tak kena kita. Tapi kenapa boleh jadi macam ni? Lantak kau timpan dululah. Hei, macam baru ni buat hal lah. Masih baik kita ada tempat. Pancing ni buat hal lah. Selalu tak macam ni lah. Apa nak jadi hari ni? Okay, kita ada dua lagi. Baling, 3 kali baling. Yang ni kita repair balik semula tali tu. Kenapa? Asyik lagi. Haa ni, ni joran saya. Saya dah pacak dah. Sebab ni joran baru beli ni. Haa ni, joran kedua, joran ketiga, bawah tu joran keempat. Kita tengok lah ada hasil ke tak. Okey geng, saya nak membakar-bakar. Korang tahu tak, sebenarnya saya ada bawa ayam. Sekarang saya nak buat masak-masak dulu. Sambil-sambil kita menunggu tu, kita tahu kita mungkin peratus tu nak dapat tu susah. Jadi kita masak-masak kat sini. Sekurang-kurangnya kita balik rumah, perut kita dah kenyang. Ayam, ayam sebelah aje. Kita pakai perencah ni. Perencah nasi goreng. Ayam dah basuh dah, dah siap-siap basuh dah. Cuma bulu, ada bulu-bulu tadi. Sekarang ni pukul 12 tengah hari kan. Dah tengah hari. Mana kita nak? Kita perap dulu. Sementara kita nak tunggu bara tu. Ya. Sedap ni. Sekarang kita letak perencah dia. Cuba dekat sikit kamera ni. Ha, bagi nampak ayam tu. Asap ni datang kat sini pula. Perap-perap dulu. Mesti sedap ni. Ayam bakar. Sedap ni geng. Tengok pun dah tahu sedap. Belum masak lagi. Okey, kita biar tu. Dah apa? Dah jadi bara tu. Nanti dah jadi bara baru kita masak. Geng, jiran kita sebelah sana dapat patin geng.
No. Oh, sorry gila. No, umpan apa ni bang? Umpan apa ni bang? Sawit. Tadi roti dah makan dia. Roti. Oh, dah 2 ekor dah. Sorry gila. Tadi lagi besar. Yang tadi lagi besar? Tadi kecil. Aduh bang. Sawit peram ni? Ha? Ke sawit yang fresh ni tu? Fresh yang tumbuk. Fresh? Saya tumbuk. Lalu yang tadi kutip tadi. Oh, ni makan ni? Tumbuk yang cuak. Tu, kena cari buah sawit ni. Itu. Tak mahu cari buah sawit. Jom. Oh, sawit tumbuk-tumbuk. Tumbuk-tumbuk. Betul terus. Ah, bau cakuk. Buang biji tu lah? Dah. Biji je. Bagi dia. Bagi dia keluar bau je dah. Keluar minyak. Baru letak kan? Baru letak sekarang. Biar semua orang pakai sawit kejap lagi. Weh, berat. Berat, eh? Okey, dah. Dah, pergi tambat. Tak, dah. Tak ada ekor dah. Haa, ni tinggal. Macam biasa, eh. Tengok-tengok dia bawa. Dah bawa pergi korang? Tak, dia baru sampai. Saya tapi dah tahu jawapan saya dah. Balik dah kosong juga ni. Tengok, insyaAllah ada tu. Saya pakai roti. Saya pakai roti. Roti pun ada tarik juga eh? Ada. Ini yang first tadi yang first dapat roti. Ni kau kolam besar dia pun. Kau dah ada geng, kau dah ada kawan. Ah, dah ada kawan. Ada kecil eh. Okey, dah ada kawan lah. Tembak. Kawan, sian kau. Kutip sawit dia tak pakai pun. Lepas ni pakai ni. Ya, kita kejap sawit kan. Ya. Kita cari sawit. Cari gadi ni je. Kau tim biasa. Sahabat-sahabat kita dapat ya, kita beli. Saya pun nak pergi cari sawit lah. Okey bang, saya gerak dulu. Okey geng, nampaknya kita tak boleh bergantung pada satu jenis umpan je lah geng. Nampaknya saya nak pergi cari sawit jugalah geng. Korang nampak tak geng, yang makan sawit tu bukannya kecil kan ikannya. Besar. Korang tu dia kata baru je dia baling. Baru baling dah dapat dah. Rezeki tu kan. Tapi umpan pun kena. Sana banyak pokok sawit kan? Sana banyak pokok sawit. Saya nak pergi sana dulu. Cari sawit. Okey, okey. Oh. Okey, angkatlah. Ayam kita pun, geng. Sementara saya pergi tengok orang tu mancing, saya letak ayam kita. Oh, dah nak masak dah ayam kita punya. Tengok, geng. Oh, ayam bakar, merencah, nasi goreng. Okey, saya sekarang ni nak pergi cari buah sawit dulu. Korang tunggu sini eh, jaga ayam saya ni. Aduh, orang lain dapat geng. Saya nak pergi cari buah sawit. Jom. Okey geng. Macam mana kita nak buat tadi? Brother tu cakap dia ketuk-ketuk dulu buah tu. Ketuk-ketuk. Lagi berminyak sikit. Ke nak buang semua? Takkan kita nak buang semua? Tapi buangnya semua, buang biji. Susahlah buang biji. Kita pakai macam ni je lah. Okay geng, dah hancur-hancur je ni. Kita cangkuk je lah. Oh, nampak macam sedap pula geng. Cangkuk je macam ni geng. Dia tak hancur ni buah ni. Tengok geng. Kita letak 2 biji pula lah. Saya cangkuk 2 biji sawit terus geng. Kita tak reti geng. First time buat ni. Ni. Barulah. Harap-harap kita ada lah. Ada hasil lah geng. Makan ni. Cabut lah. Takut. Hmm.
depan sawit kan. Dia orang baru kita kan. Dia orang baru. Saya buka kasut ni. Saya baru nak makan ayam. Alhamdulillah. Patin, aku dapat patin. Bam, jadi lah bang, sawit. Sawit. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dapat juga. Jadi lah sawit ya. Cakap. Joran baru, joran baru kita. Hanya, geng. Alhamdulillah. Umpan sawit. Umpan sawit ni jadi lah kan kat sini. Kita tak bawa jut kita pun kecil. Muat jut kita je. Okey kan, kita terus timbang. Oh, 3.33. 3.33. Okey. Mantap kan 3.33. Besar. Ini kita makan ni berapa? Buat pati masak tempoyak ni sedap ni. Tadi kita dah ready dah nak makan ni. Tengok ayam. Ayam dah siap letak atas ni. Jadi kita tunda sekejap makan. Kita buat umpan dulu. Kita buat umpan dulu. Wah. Mantap yang pakai sawit laju. Sekejap je baling. Kita tengok ya. Kita hancurkan dulu. Kita tunjuk lagi sekali. Ketuk-ketuk dulu. Kalau kita geram, potong. Macam tu je. Macam ni saya buat je. Potong je lah sawit ni. Tak pun pecah kan. Pecah-pecahkan je. Macam biji dia lain lah. Tengok biji dia lain eh. Tak apa, kita hancurkan. Kita hancurkan. Sebenarnya ini first time saya guna buah sawit. Mungkin korang yang dah terror tu memang dah biasa lah kan. Saya ni kan. Korang tengok lah, saya tak sempat rakam. Joran tu nyari-nyari nak masuk dalam sungai. Nasib baik dia tersangkut dekat pancang tu. Pancang kayu keras tu. Okay, geng, kita letak macam ni eh. Macam tadi kita tunjuk balik semula tau. Macam mana Badu buat tadi, macam tu saya ulang balik semula lah. Macam ni je geng. Sempoh je geng, guna sawit rupanya. Nasib baik brother sebelah tu dia tak kedekut ilmu kan. Dia bagi tahu tau, kalau ada orang lain tak nak bagi tahu. Okay, saya bagi tahu kat korang lah, pakai sawit. Mungkin dia ada hari-hari dia lah kot eh. Hari ni dia nak sawit, besok dia tak nak sawit. Besok dia nak roti, mungkin dia nak pandan, strawberry. Nasib lah kan. Tapi hari ni dah terbukti kan, dua orang pakai sawit, laju je kena. Geng. Alhamdulillah geng. Laju je kena eh. Cabut pula eh. Cabut tu cucuk lagi sekali. Waktu saya baling kat tempat yang dia nampak timbul-timbul, belah tepi sana saya baling. Kat rumput-rumput tu. Macam ni je ya. Okay, kita try. Kalau kena lagi joran ni, saya tak tahulah joran ni hanya ke atau umpan ni hanya. Okay, kita sambung lagi yang kita makan. Sedap ni geng. Korang tengok ayam. Ni bahagian atas dia, ni bahagian bawah dia. Yang hangus-hangus tu, itu yang kita punya perencah tadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya ayam, tak ada orang lain dah. Cuba makan ni, geng. Makan bagi yang mana ni? Tu ikan patin saya tu dekat lecak tu saya letak. Ha, nampak. Lepas tu kan tengok baju saya kan kotor dah. Baju bahu semua sekali libas je. Dia sekali libas je. Bismillahirrahmanirrahim. Masin apa rencah. Ni bahagian peha tadi, bahagian dada pula. Sekarang saya dah dapat ikan. Saya risau betul kan masa nak angkat ikan kat tepi tadi kan. Sebab sungai ni ada buaya. Kan kita tengok dekat dalam TV ke apa kan, orang tu berebut ikan. Orang tu kena ikan, lepas tu tarik-tarik berebut dengan buaya. Saya risau macam tu je berlaku kat saya. Tapi memang padu dengan umpan. Umpan apa tu? Okay, geng. Saya nak makan dulu sampai habis. Takkan nak kita nak tunjuk video saya makan kan? Itu dah jadi video mukbang. Kalau dapat ikan lagi saya tunjuk. Kita tengok ikan ya. Mana ikan patin saya ni? Eh, nanti ikut saya balik tau. Berapa belas je? Kilo berapa belas eh? Kalau sungai langat ni mahal tau. Ada harga. Kalau sungai kelang, sekilo RM3. Okey, kita kemas-kemas. Kemas joran. Lepas tu kita balik. Nampaknya umpan sawit padu kan. Korang boleh cuba lah kalau datang sungai langat. Berlaku ni. Okey, geng. Semua kita dah simpan dah. Okey, geng. Saya dah nak balik. Okey. Inilah sungai dia. Okey, geng. Kita jumpa. Harap korang semua. Ha? Lupa nak ambil. Nasib baik saya tu tak lupa ikan saya. Nasib baik kita tak lupa ikan kita kan. Kita nak bungkus. Jangan lari. Dia balik kan? Kita balik rumah ya. Okay, geng. Kita payung lagi sekali. Kita payung lagi sekali. Geng, okay. Jadi misai. Nampak ni ikan ni jadi misai. Hidup lagi ni, geng. Hidup lagi ni. Tapi ni bukan patin buah ni. Kalau kat Sungai Pahang ni mesti orang suka ikan. Okay, geng. Inilah ikan patin yang saya dapat kat Sungai Langat, geng. Menggunakan umpan buah sawit. Nanti korang boleh cubalah cara macam tu. Walaupun saya pun baru belajar ni cara tu. Korang kalau datang sini bawa macam-macam umpan. Okey? Kita jumpa lagi di video akan datang. Kepada yang belum subscribe tu jangan lupa subscribe tau. Bye bye. Assalamualaikum. Buah makan lah.